resolusi, kesimpulan, apa nama pengajian kita pada hari ini. Yang pertama ialah bulan Syawal adalah bulan kebaikan. Maka kita kena buat banyak kebaikan. Cari apa saja kebaikan. Kalau paling tidak mampu, niatlah kebaikan di hati kamu dengan ikhlas. Allah beri kebaikan kepada kamu. Resolusi yang kedua, bulan Syawal adalah bulan keberkatan. Berkat ini maknanya ialah hidup kita akan dipandu oleh Allah dan ganjaran pahala sentiasa di-upgrade dalam akaun amalan kita. Maka hendaklah kita cari benda-benda kebaikan untuk kita buat secara terbuka di bulan Syawal. Kita nak nikah, buat bulan Syawal. Nak antara kebaikan dia. Kita nak apa nama, buat apa lagi? Nak buat masjid, masjid lain pula. Nak buat gatu, buat gani, buatlah di bulan Syawal. Kerana bulan Syawal ini adalah bulan yang penuh dengan berkat. Tidak menafikan bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Yang ketiganya ialah puasa 6 bulan Syawal ini adalah merupakan suatu ganjaran yang besar dan dia adalah merupakan satu dia panggil disiplin. Disiplin. Cara Allah Ta'ala dia nak disiplinkan kita dan Nabi nak disiplinkan umat dia. Kalau kita tak mampu, kita boleh tahu bahawa memang kita tak berdisiplin. Contohnya puasa, tak puasa langsung. Orang ni dia tak berdisiplin. Kalau misalnya dia tak disiplin dalam puasa bulan Ramadan boleh, Syawal ni hari pun tak boleh. Terserah ialah dia tempat kerja dia, dia nak buat kerja dia, dia amalan dia, got ni dia, dia fail juga. Dengan maaf lah ni, ini masing-masing muhasabah diri lah. Tak kira apa, tak kira siapa. Mana kalau kita kurang disiplin. Kita buat, kita akan tinggal. Kita, apa nama dalam kerja kita, dalam ibadat kita, kita akan tinggal juga. Kerana Ramadan kita boleh buat, tetapi Syawal kita tak boleh buat ni. Maksudnya, disiplin tadi kita tidak boleh ikut jadual yang telah dibuat. Ini sebut dia oleh ulama bahawa bulan Syawal adalah bulan mendisiplinkan umat dia. Umat Nabi Muhammad. Yang keseterusnya, bulan Syawal ini adalah bulan yang hendaklah kita memperbanyakkan doa. Doa. Kerana di bulan Syawal ini adalah sama juga, hampir sama dengan bulan Ramadan. Tetapi dia berbeza dari sudut Ramadan yang lebih hebat lagi. Sebab habis bulan Ramadan, dosa kita cuci belaka, kosong. Tetapi bulan Syawal, kalau kita buat, apa nama, kita tidak diberi jaminan ampun dosa apabila habis bulan Syawal. Tak ada. Bulan Ramadan ada jaminan. Dilepaskan daripada neraka, ada jaminan. Tetapi bulan Syawal tidak ada jaminan itu. Yang ada jaminannya ialah jaminan kita boleh berpuasa setahun kalau kita tambah hari. Dan doa kita dimudahkan, mustajab. Dan keberkatan Allah mudah turun kepada kita apabila kebaikan ada di dalam hati kita. Akhir sekali kesimpulan resolusinya ialah kita hendaklah prihatin kepada umat Islam di tempat lain. Bukan umat Islam di Malaysia, di Kelantan saja. Umat Islam di negara lain, Palestin, Mesir yang kita sebut tadi, kita kena prihatin. Cara prihatin macam mana? Contohnya ada orang minta derma, orang minta derma Palestin, derma apa nama Syria, apa Mesir, sumbangan. Bui. Kalau tak bui, ketahuilah bahawa kita tak prihatin. Kalau kita misalnya, 2, 3, 4 dah jumpa orang minta, betul ke dakmu, mari minta derma dah, hari ni minta pula. Kita tak klik ke rumah mikir, betul ke aku tadi tu? Kalau tak ada langsung mikir lagu tu, kita orang yang tidak prihatin. Sebab paling kurang prihatin, kita tak sibui pun, kita rasa Allah, sian. Tak, kita doakan kepada mereka supaya diselamatkan. Tak, paling kurang, tapi kalau orang minta bagilah, apa ada pada seria kita? Tak kira tak boleh nak buri seria. Tak, bila orang minta, orang lain boleh bagi. Baru ni kita buka apa nama tabun syria. Tabun apa nama untuk beri sumbangan kepada Mesir. Dalam tempoh 5 hari saja. Dalam akaun. Tak tahu siapa-siapa pun. Kita kata beri semua. 60 ribu dah ada. Maknanya Alhamdulillah di kalangan masyarakat kita ni. Yang suka untuk menderma dan mendapat amal jariah dia dalam kubur. Dia tak penting orang tahu dia derma ke tak. Tak. Orang yang ikhlas ni dia suka bila ada orang kata masuk akaun ke apa. Kalau misalnya nama tu NGO dan diluluskan dah. Macam lah ni. Isu Mesir ni. Ada satu NGO. Iaitu lepasan mahasiswa Mesir, dia buat prihatin Mesir. Dia update tiap-tiap hari, 5 minit sehari, 5 minit sekali, ada isu. Dan mereka buka akaun Maybank. Dalam tempoh 5 hari sudah ada 60 ribu. Dan telah dihantar kepada Bulan Sabit Merah di Mesir. Dan apa nama Nadi dia panggil, apa nama pihak yang menguruskan hal ehwal masa-masa pada hari ini. Kerana farmasi ditutup banyak di Mesir. Jadi ubat mereka keputusan ubat. Jadi oleh kerana itu mereka terpaksa beli di tempat lain. Jadi dana tersebut diperlukan. Jadi oleh kerana itu, kitalah yang kena bantu.
Maknanya siapa asalnya? Beruntunglah orang bagi. Dan tak beruntunglah orang tak bagi. Baru ni, kita ijtihad duit untuk Syria. Ada orang bagi, ada orang tak bagi. Dan ada tipe orang tu, dia telefon. Ustaz, amu nak bagi 3,900. Tak sekurang pada ni. Kenapa? Kerana diijtihadkan bahawa 3,900 ni, 3,200, satu harga, satu pelancar. Mana di mana diijtihadkan di Syria, hanya pelancar ni saja yang boleh. Kita perang dengan dia. Kalau bedih pistol, tak boleh, tak benar kita. Ataupun senapan tak benar kita. Kalau kena dia pun cedera saja, tidak mati. Jadi paling kurang kena pelancar, roket. Jadi 3,200 RM bersama eh. Kalau nak dapat satu. Jadi ada orang kita, 3-4 orang telefon nak beri 3,400. Dan telah disalurkan kepada mereka. Jadi maknanya beruntunglah orang bagi. Jadi maknanya, orang tak bagi, dia kena rasa rugi. Dan dia kena rasa bahawa aku masih tidak prihatin kepada umat Islam. Dan Nabi sebut, malam yahtamma bi umuril muslimina falaysa minhum. Siapa yang tidak mengambil prihatin kepada urusan umat Islam, apa yang berlaku kepada mereka, bukan di kalangan mereka. Dalam riwayat lain, falaysa minni, bukan daripada umat aku. Nabi kata, jangan main-main. Jadi sebab itu, itulah resolusi kesimpulan pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Dan insya-Allah semoga kita sambung lain kali pula. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.